Dan bila saya ziarah Ustaz Kazim yang disihir kali kelima, saya pergi terus ke rumah dia. Saya tanya, kenapa Ustaz agak, kenapa orang sihir Ustaz? Okay, kita dah tengok dah tazkirah Ustaz, dia ambil video dia. Namun beliau sekarang berkejaya penceramah agama dan pendakwah bebas. Dan juga sekarang beliau aktif dalam mengasas dalam institusi pendidikan dan kebajikan Akademi Darul Iftah ADI. Okay. Dan juga beliau sekarang pun aktif dalam pernah menjadi pengetua Mahat Tafiz Al-Anwar dari tahun 2016 hingga 2018. Dan juga pernah berkhidmat sebagai guru sekolah menengah di sekolah swasta dan juga sekolah agama bantuan kerajaan dari 2008 sehingga 2015. Dan juga beliau pemegang tauliah mengajar di negeri Kedah. Dan juga banyak lagi pernah dijemput sebagai panelis untuk rancangan Al-Kuliah yang bersiaran di salon TV3. Dan juga beliau selebriti TV Al-Hijrah, rancangan semua isim di Barzah. Dan semuanya itu kita semua dah makruf dan juga semua dah kita dah tahu siapa gerangannya Al-Fadil Al-Ustaz Radhi Anwar. Dan kita insyaAllah kita sebelum kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, kita minta pada semua hadirin untuk kita betul-betul dengar apa yang ingin disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Radhi Anwar. Kerana bukan senang untuk kita mengambil peluang yang susah dapat ni untuk kita dengar betul-betul Al-Fadhil Ustaz Radhi Anwar. Ustaz Al-Wadi pula. Kalau kita mau masuk, kita akan terus serahkanlah. Al-Ma'arif la tu'arraf. Tadi dia kata Ad-Dimashq. Cubaan suara. Cubaan suara satu. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panas ke? Saya minum sat. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama sekali, saya bukan orang alim. Saya selebriti TV. Orang suka dengar, kan? Saya pergi tang mana pun ramai. Semoga saya ikhlas dan semoga ilmu yang saya sampaikan tu bermanfaat lah untuk semua. Yang kedua, antum duduk di negeri yang ulama. Malam ni bukan nak ambil ilmu lah, bukan nak ambil semangat daripada saya, bukan. Bukan nak mengenal Allah daripada saya. Bukan untuk mengambil huraian hadis daripada saya.
Cuma secara ringkas saya nak kongsi sedikitlah tentang dakwah di Malaysia ni. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum tu terima kasih pengerusi, seterusnya Lajnatul Qaimin di hadha al-ijtima' fi hadhi al-lailatul mubarakah. Kemudian saya masuk balik poin tadi, iaitu tentang tajuk malam ni, dakwah akhir zaman. Macam mana? Cabaran pelajar. Pengurusi sebut tak tadi? Tak sebut kan? Cabaran? Cabaran dan dugaan kita ada menghadapi ilmu akhir zaman. Oh, panjang tajuk tu. Tajuk seminit. Cabaran penuntut di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad semua akhir zaman. Akhir zaman ni bukan mula 100 tahun yang lalu. Akhir zaman bermula 1400 tahun yang lalu, semenjak seorang rasul yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Itulah akhir zaman. Dalam suatu hadis Nabi sebut bahawa semakin hampir dengan kiamat, maka semakin kurang iman umat ini. Sebab tu kata para sahabat, kalau Dajjal keluar pada zaman kami, la ramadhu sibyanu bil hajar, budak-budak zaman sahabat akan melontarkan batu kepada Dajjal. Tetapi Dajjal keluar pada satu zaman yang imannya nipis. Kita hidup pada satu zaman yang Islamnya hanya luaran. Sebab itu bila satu orang laki-laki yang berbadan gempal, tubuh dia lebar, satu mata nak terkeluar, satu mata lagi buta, rambutnya kerinting panjang, huduh dan tidak kacak, dia sebut kata, ana rabbukum. Laki-laki ni rambut kerinting gemuk, mata tersembul keluar, kal'ina bitafiyah, dia berdiri depan orang dengan rupa yang huduh itu. Dia kata, ana rabbukum, ataupun alastu bi rabbikum. Maka kata Nabi, berbondong-bondong orang mengaku, ya, kamu Tuhan kami. Dia tak terbang pun, dia tak berjalan di atas air pun, dia hanya lelaki hodoh, tapi dia mengaku dia Allah, dia Tuhan. Tuan tengok pengikut Lady Gaga berapa juta. Apa yang Lady Gaga tak buat? Bukan saya suruh balik buka YouTube ni. Saya tak pernah tengok pun, tapi baca kadang-kadang dia punya tindakan yang dia yang pelik-pelik. Dia sembah atas pentas, dia pakai baju yang apa atas pentas. Tetapi pengikut dia ratusan juta. Satu talk orang putih tu, Amerika Show dengan apa? Ellen tu. Selalu orang sebut hadis nama sahabat kan. Ini sebut semua yang liberal-liberal punya ni. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, Ellen ni, perempuan ni, dia lesbian. Dia isytihar dia lesbian. Pengikut dia ratus juta. Dajjal, Ellen tu tak bagi apa kat kita. Dajjal memberikan kemewahan. Main game habis RM600, RM800, RM1,000 pun orang keluarkan main game untuk dapat chicken. Kan PUBG, Mobile Legend pun semua,
Bawa keluar duit pun orang sanggup. Apatah lagi ketika dah bedak-bedakkan emas dan perak. Antum bayang berapa banyak akan ikut dia. Fa'allahumma hadi ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu cabaran pelajar umat akhir zaman. Sekarang ni Allah uji saya, ramai orang dengar saya bercakap. Saya mengalahkan Raja TikTok Malaysia, iaitu apa lepas sebut nama kat saya tu ni, team media saya lah, Aril Zafril. Dia punya hashtag 36 juta kot. Saya punya laporan team media, hashtag orang ulang tengok video dia. Dua hari lepas, video saya di Malaysia sahaja 408 juta. TikTok sahaja. Semua untuk Islam. Saya tak ada berniaga. Alhamdulillah, banyaklah syarikat. Mereka tahu tak, kalau jadi duta, satu syarikat main kan, dia suruh jadi duta, dia bayar sebulan 20 ribu. Saya goyang kaki je. Tapi dia ambil muka lah, ambil muka saya. Saya minum, saya kata sedap. Walaupun ayat tu dia tak bergula lagi. Saya kata sedapnya. Saya kena jadi munafik, tapi dapat duit. Alhamdulillah saya tak ambil. Bila ramai orang dengar ceramah, antara masalahnya ialah bila kita tegung orang sesuatu permasalahan macam baru ni, saya ada tegur tentang suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada para isteri. Orang marah saya. Sebahagianlah daripada sejuta, ada 10 orang marah. Ustaz tahu tak, video ustaz membuatkan kami bergaduh. Ni dah seminggu kami bergaduh. Isteri saya ungkit macam-macam. Saya kata memang tak bagi nafkah ke? Bukan tak bagi, kurang. Dan bila saya ziarah Ustaz Kazim yang disihir kali kelima, saya pergi terus ke rumah dia. Saya tanya, kenapa Ustaz agak, kenapa orang sihir Ustaz? Sebab dia kata, sebab saya tegung orang. Dan dia kata kat saya, hati-hati, Ustaz pun banyak tegung orang. Dan saya rasa benda tu tak jauh. Memang saya pernah hadapi, saya tegur orang, memang orang marah saya betul-betul. Dia kata, fikirlah guna otak sikit ustaz nak cakap. Kan, bukan semua orang berkemampuan nak bagi nafkah kat isteri. Ustaz cakap macam ni, kami dah bercerai ni. Siapa dia nak tanggung? Dia yang tak bagi nafkah, saya kena tanggung. Dia tak bagi nafkah kat isteri dia, saya kena tanggung. Sebab saya bercakap benar. Bila Nabi sebut kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut, cukuplah dosa seorang suami yang mengabaikan nafkah ke atas isterinya. Yang tu pun dah besar, Nabi kata. Dah membolehkan, dah membuatkan seseorang suami yang mendirikan qiyam 1000 rakaat untuk masuk neraka. Bila dia abaikan isteri dia. Orang marah. Jadi Ustaz Kazim kata, hati-hati ustaz. Orang marah sampai tahap orang sihir. Saya tengok balik sejarah saya kan, maka kena hati-hati. Itu cabaran lah. Itu cabaran berdakwah, bukan cabaran belajar. Tajuk malam ni cabaran belajar. Itu cabaran berdakwah akan datang. Bila ramai dengar kamu, rupanya di belakang sana yang dengar kita pelbagai latar belakang, macam-macam latar belakang, ribuan latar belakang. Ada yang sangat menyayangi kita dan ada yang sangat membenci kita. Kumpulan yang kedua, telefon saya. Ni kumpulan kedua pula. Bila dah ceramah saya tersebar ke merata-merata dalam Malaysia ni, kumpulan yang kedua telefon saya, ustaz, kalau ustaz nak cakap, tolong bercakap benda yang masuk akal. Dia kata saya Islam. Dia kata dia tu Islam. Saya Islam ustaz. Saya Islam, saya beriman.
dengan rukun iman yang enam apa semua elok. Tapi bila ustaz cakap terlalu merapu, Nabi naik ke langit, naik buruk, surga, piting neraka, yang ni dah, yang ni kami malu ustaz. Cerita-cerita macam ni kami malu dengan kawan-kawan kami yang belum Islam. Saya ini bukan nama Gopal ke apa nama. Nama Islam. Lama dia bersembang. Dia ajak kawan-kawan dia pula untuk nasihatkan saya, jangan cerita benda-benda yang luar daripada akal. Nabi mendengar qubaila nubuwatihi yusallimu ala Rasulillah al-hajaru wasyajar. Nabi mendengar batu dan pokok memberi salam. Dia kata, cakap jangan lebih-lebih ustaz. Ni batu ni nak batu mana bercakap ustaz? Ustaz tunjuk kat saya ustaz, batu mana bercakap? Tuan-tuan, ni bukan di Rusia tau, di Malaysia. Ini di Malaysia. Telefon bertalu-talu. Bagi tahu supaya saya cakap ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar mana pula dah, kan? Jenuh saya nak cari. Tak boleh nak cerita pasal mukjizat. Kumpulan yang ketiga yang nama mereka Islam tetapi mereka membenci Islam sepenuh hati. Mereka malu dengan nama Islam. Mereka tak suka siapa-siapa pun. Kumpulan ni kalau parti A nak buat Islam sikit, unsur Islam, dia akan lawan. Parti B nak buat sedikit unsur Islam, dia akan tentang. Parti C nak buat, nak masukkan sedikit unsur Islam, dia akan tentang. Kumpulan ni, mereka Islam. Dan mereka akan menentang secara alanan, secara terang-terangan. Dia tak ada sembunyi-sembunyi. Dia akan tentang, dia akan ajak turun memerandum, buat bantahan dan sebagainya. Ini kumpulan yang ketiga yang kamu semua akan hadaplah satu hari nanti. Maka persiapan dia untuk kumpulan yang ketiga ni, kita tak perlu rasa takut, tergugat. Teruskan berdakwah, teruskan sampaikan Islam yang sebenar. Tak ada masalah. Pendekatan kita ialah menerang. Kita terang habis-habisan. Umat faham yang benar, umat tahu yang mana yang salah. Cukup. Allah bagi ruang, Allah buka peluang kat kita, Allah angkat kita, orang kenal kita, kita terang berkaitan Islam. Kita terang kepada umat Nabi Muhammad tentang Allah dan tentang Rasul. Sebab Allah dah bagi ruang kat kita. Itulah yang saya cuba buat sekarang, insya-Allah. Mesti kerana Allah, seperti yang Syed Habib Omar selalu sebut. Mesti kerana Allah. Kamu bernafas kerana Allah. Kamu masuk mandi kerana Allah. Kamu pakai jam kerana Allah. Kamu baca Quran kerana Allah. Kamu makan kerana Allah. Kamu senyum kepada kawan kamu kerana Allah. Kamu tutup suis lampu kerana Allah. Sesiapa yang setiap harakatihi wasakanatihi kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengekalkan jasa dan ilmu dia, insya-Allah. Yang itulah yang paling penting. Biasakan diri kita untuk buat sesuatu untuk Allah. Bukan sebab nak dapat pujian, bahkan bukan sebab untuk dapat pujian ibu kita ataupun siapa-siapa pun. Paling tinggi
kita potong kuku pun kita kata kerana Allah. Bagi tahu kat diri kita. Kita letak kepiah, kita kata kerana Allah. Kamu letak kepiah. Kamu pakai jubah dan pakaian, kamu sebut kepada diri kamu, kerana Allah saya pakai pakaian. Begitulah sesuatu yang dilakukan kerana Allah, ia akan kekal begitu lama. Seperti mana yang telah dibuktikan oleh Salafun Salih. 700 tahun mereka menulis, 400 tahun, 1000 tahun kekal tulisan dan kebaikan yang mereka lakukan. Jadi saya rasa yang tu saja untuk malam ni. Saya nak balik dah esok selepas, sebelum subuh insyaAllah. Ada sesi soal jawab ke pengerusi? Ha? Naam. Oh, naam, saya kena berhenti dah. Saya rasa sekadar tu dulu insyaAllah, secara ringkas. Semoga ia dikira sebagai amalan kebaikan kita insyaAllah. Bismillah. Terima kasih kepada Alhamdulillah Ustaz Wadi Anwar. Alhamdulillah. Tanpa kita membahasa, kita akan buka untuk siapa nak menanya beberapa soalan kepada Ustaz. Okey. Berapa? InsyaAllah. Kalau nak balik awal tak payah tanya. Tanya saya jawab panjang tadi. Kalau hadkan boleh, kalau sekasikan tulis ke tak bagi pan. Ah tak apa ni. Ada soalan depan sila. Soalan kertas untuk muslimat. No, hak ni saya tengok tak ada pakai niqab ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya sikit. Rasa teruja ke? Dia senyum, senyum kat saya sebelum ceramah tadi lagi. Tak berterusan. Bismillah. Sekarang Alhamdulillah. Kuatik. Kuatik. Okay. Yang menghalang, menghalang. Okay. Qati' at-tariq lanun. Kurang kiasan. Maksudnya siapa yang mencuri kantor ni? Maksudnya kalau belajar tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang yang yang beriman yang danil himmah, tak ada. Kesemua orang yang kuat imannya, maka ulu himmahnya. Itu kaedah. Dia sedih sekali skala, down sekali skala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Kami periksa dulu, mesti teriak, mesti menangis, periksa. Terutamanya periksa tahun akhir lah, di Fathul Islami. Sebab Fathul Islami periksa tahun akhir dia, awak kena murajaah daripada tahun 1 sampai tahun 6 punya mukarrar. Situn, apa nama ni, bahas 60 mata pelajaran tu. Dia tanya dua soalan, tak boleh jawab, masalah. Dia kata cuba lagi, tahun depan tau, bukan esok. Belajar setahun lagi, tambah. Jadi periksa, teriak tu biasa. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat, tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Fajaddidu imanakum bil ikthar min salati qiyamil lail.
pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Kalau sedekah, 2 rial je. 2 sikit sangat. 10 berapa ringgit? Oh, sikit sangat. Kalau sedekah dia tak boleh pay. Tapi dia suka puasa sunat. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran, atau solat kita, atau sedekah kita. Kalau tak silap saya. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah semua ibadat adalah penyejuk hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Ta'ala bagi. Mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan solat kita. Dengan solat kita, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu'alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi melalui ibadat apa. Maka kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat 5 waktu, solat 5 waktu pun macam biasa, cuma dia punya Rabi' qalb dia, doa ibu dia. Dia telefon mak, kan? Doa untuk abang si mak, kan? Ataupun minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, yang belum pernah minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia, try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, tapi kita sebut, kita bagi tahu. Mak sebut, mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada soalan sedikit. Apakah persamaan manhaj ulama di Syam dan juga manhaj ulama di Hadramaut? Ini soalan terakhir lah, insyaAllah. Subhanallah. Syam wal Yaman syaqiqan, seperti dua beradik. Saya melihat kedua-dua negara ini ramai orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis selawat di Syam juga diadakan pada setiap minggu. Ulama Syam dan ulama Yaman dan ulama Al-Azhar Tunis, Jamiah Zaitunah di Tunis, Qarawiyyin di Maghrib, ingatlah. Yang ni manhaj-manhaj mereka sama. Saya harap antum yang balik ni pegang dan bawa balik manhaj ini, iaitu mereka begitu adil dalam mengeluarkan fatwa. Dia tak ada kepentingan. Dia tak ada kepentingan untuk menyokong, untuk mengangkat, menjatuhkan mana-mana orang. Dia hanya mengeluarkan fatwa dan petunjuk berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja. Dia tak ada apa-apa kepentingan. Itu yang saya belajar di Syam, dan itu yang saya tengok daripada ulama Yaman juga, dan juga Al-Azhar, Azhariyun. Yang tu je kot. Panjang gitu. Tak apalah, cukuplah. Terima kasih kepada semua jawapan yang telah diberikan oleh Fadil Ustaz Nurul Anwar. Sebelum tu kita, sebelum nak habiskan masa, kita ada sedikit hadiah sikit lah untuk Ustaz Wadi. Kita jemput Presiden At-Ta'awun untuk memberi hadiah tersebut.
saja. Bismillah. Okey, dan itu kita habislah dengan peribadah dan kita akhiri majlis kita dengan doa kepada Ustaz Wadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Untuk kita akhirlah majlis kita pada malam yang penuh mulia ini. Untuk kita akan peluang kita ambil gambar. Tapi untuk main Raven lah. Haa, dah main Raven. Masuk YouTube lah. YouTube. Apple iPhone lah. Apple juga. Maju lah. YouTube maju. Cikgu. Dah masuk semua lah. Dah masuk semua. Sangat happy sekali. Ini masuk itu weh. Ketua. Ketua tak tahu. InsyaAllah jalsah mumtaz. Bagus sangat insyaAllah. Dah mantap insyaAllah. Macam mana perasaan dah jumpa Ustaz Adi? Yang sangat mantap. Alhamdulillah lah dapat jumpa Ustaz kan. Bukan senang dapat jumpa Ustaz. Nak kena buka TikTok. Download TikTok tu boleh tengok Ustaz. Gurau-gurau lah. Malam-malam kita ceria-ceria. Bagus. Boleh kak, tak berapa ramai. Ada, kata yang kat yang malik malam tu. Okay, jangan lupa subscribe, comment and share YouTube saya. Terima kasih kerana menonton sehingga selesai. Muhammad Nazir bin Abdul Ghani. Jangan lupa subscribe ya. Tu dia. Cara tu. Apa masuk lama noi? TikTok. Tulis TikTok. Masuk TikTok. TikTok. Masuk TikTok ah. Jadi ya. Juta. Amin nak tanya balik Amin. Amin nak tanya balik tapi nak fikir macam mana. Dia tanya balik. Habis kata dia, mana kata dia tu? Mungkin dia nak dua balik ke apa-apa lah. Oh, itu ya. Nak tidur sini.